Itu gila karena ngatain produk mami sirup lebaran. Aduh, ada-ada aja ya. Ya kan makin gila ya. Mami lagi pesan juga Nana online yang warna hitam. Ya, warna hitam yang mehong. Ya, mami lagi pesan. Di luar negeri, mami pesannya di luar negeri. Jangan giling-giling sirup lebaran mami banyak lakunya. Gak bisa ya bayar kontrakan warung ya. Gak bisa bayar kontrakan warung padahal cuma 36 juta seharga tas blueberry-nya mami, seharga bed hair nih mehong Hermes. Itu juga tas mehong Hermes. Ya, Hermes ini. Ini seharga kontrakan warung. Mahal ini deh. Ini 46 juta ini. Kalau itu mehong ya. Mehong. Ini bisa 5 warung ini. Enggak bisa bayar warung. Batal ke luar negeri. Kok aku bahagia sekali ya. Nyata. Gak apa-apa deh mami pinjemin deh ini. Tas Balenciaga nih 28 juta nih. 28 juta itu LV-nya 41 juta. Itu sepatunya 17 juta. Bisa lah buat bayar warung. Kalau ini jangan ditanya ya. Ini kalau mau beli ini harus belanja dulu perintilan seharga 180 juta. Harganya 150 juta. Berarti 320 juta. Wow, 300 lagi mas. Nah tadi itu mami itu sebenarnya mau yang mana tadi sandong tadi. Ini. Nah ini ternyata ini harganya murah anak-anak online 90 juta. Jadi mami mengundurkan diri harus di atas 100 ya. Nah antara ini yang dua mau yang gold atau yang silver warnanya. Nah tapi mami jatuh kepada yang gold aja karena Ata sukanya yang gold ya tak ya. Yang gold. Yang gold. Udah ini aja deh, bungkus. Ini ya, aku taruh sini ya. Wah. Yang ngambil juga. Ini dikasih sertifikat untuk diamond from Hermes. Wow. Kalau beli di toko gitu. Gitu. Asli. Makanya jangan beli yang KW-KW. WKW itu beli yang asli dong langsung di store-nya. Ada Meli. Allah cantik. Iya dong sayang ya. Kau harus jadi pengusaha sukses. Ya, Emma ya. Kamu mau apa? Kamu apa? Mau apa? Semuanya dong. Parfum. Parfum. Ya. Ya hari ini ya. Makasih loh. Luar biasa loh mami loh. Jadi Meli mau. Nah ini mami ambil ini lagi, terus ambil kalung ini lagi,
tadi kalung berlian, sekarang kalung ini buat hari-hari aja. Dan ambil ini apa? Ini tadi apa ya? Apa ya? Mami lupa. Tapi mami mau ambil ini nih, bagus nih. Bagus banget nih. Tuh. Lucu kan? Ada keri bakulnya. Berarti total belanja hari ini berapa, Emma? Sebutkan dong, Emma. 182 juta. Ya, kenapa murah banget sih? Kecil ya? Iya. Iya tuh. 182 juta. Berapa? 182 juta. Langsung ya, lemas lo tuh. Santai ya sayangnya, nanti rezeki mana banyak. Parfumnya, mami makasih ya. Terima kasih loh. Sama-sama. Kecipratan ya, kadang ikut-ikut doang. Kasih ya, Ma. Iya, sayang. Makanya ikut terus. Nah, banyak lo tentengan ini. Ini kalau Ini yang kalung, anak-anak mama. Ini yang tas. Terus ini resepnya yang kalung ini. Oh, ada di dalamnya. Sama sertifikat. Oh, ada sertifikatnya ya. Oh, oke. Ini. Jadi mami habis segini online belanjaan. Ini 115. Ini 67 juta. Yang ini hampir berapa ini? Ya pokoknya segitulah ya. Pokoknya 200 jutaan lah nana online-nya. Murah sekali. Kemana ini? Aku mau dikasih parfum aja udah seneng banget, ya Allah. Makasih ya. Gua gak bisa ngejar lu, gua malu. Ini saya mana tadi? Ini. Ini 100 berapa? Bukanya gimana? 130 sekian. 130 sekian. Ini unicorn. Kayak posit. Iya. Ini 9 juta. Yeah. Ini 6 juta. Really? Udah ambil semua aja lah. Oh. Jangan susah. Ada ibu. Wow. Sign kontrak ya. I love you. Jangan lupa ya. Dan anak-anak online wajib follow Teh Kiki, Rizky. Karena nanti Teh Kiki mau ngadain apa Teh Kiki? Giveaway. Beauties ya Teh. Beauties. Ada beauties dan juga logam. Logam mulia. Tapi follow dulu. Iya. Kalau nggak di follow nggak dapat anak-anak online. Tuh lihat mami online dapat kan? Ibu katanya berubah pikiran Pak. Sultan itu ya begini. Ini ya. Nggak be langsung to the point-nya. Belanja ini. Udah berapa habis belanjanya? Hampir 400. Hampir. Belum sampai 1 belum. Jam. Belum. Berarti kokok. Krokok. Langsung inden. Langsung inden tuh. Anak mami online itu mah gercep. Bener. Tajir-tajir. Nggak usah nunggu lama ya. Nggak usah nunggu lama. Rio. Langsung order, ya kan? Gitu. Nih, udah nih. 176 juta. Nah, langsung dipakai. Jangan sedih. Menangis engkau di pojokan. Lagi menunggu biarkan aku. Lagi menunggu ya, waiting list ya, Bo. Menangis sih, Bo. Regil-regilannya. Di pojokan RP nggak apa-apa lah ya. Orang lain susah loh dapat beli. Iya, orang lain. Kok mami online langsung dapat? Iya, 5 langsung mami beli. 5. Nih. Sama kuda apa buku-bukuan. Buku-bukuan tuh. Sama kuda-kuda. Kuda-kuda. Unboxing tinju. Tadi mami dapat dari Mbak Yuku sayang. Makasih. Wow, manja ya. Ini tadi udah mami pakai di tas twiliknya. Dan ada satu lagi, tiga. Terus, thank you Mbak Yu. Ini buat gantungan tas Hermes-nya mami Anana online. Nah, dan ini nanti buat tas Kelly. Tuh, makasih Mbak Yu. Dan ini tadi udah mami pakai. Tuh, manja kan? Cantik. Yes. Ini Rolex harganya 179 ya? 176. 176. Wow. 176. Jangan
jangan beda ya Mbak, aku mau begini deh. Oke. Okay. Sama persis ya? Sama persis. Oke, okay, baik. Waiting list ay, ya. Mm-hmm. Udah, aku mau nih. Nah, yang ini nih 2 miliar. Enggak. Tuh, 2 miliar. Ini aku aja lah ya. Bungkus, bungkus. Aku juga ya. Gede di rumah. Enggak apa-apa. Berarti rumahnya dipangkat. Ini harganya mana 2 miliar? Ini 2 miliar. Ini 500-600an. Mami ini ajalah yang murah-murah. Yang 179 aja, 179 juta. Waiting list yang keberapa itu ya ampun. Oh, ya ampun ini udah beda-beda. Alamat ke 43. Oke netizen, jadi aku bangun itu karena aku mau sholat tahajud. Ya, karena tanggal 3 April kita udah memasuki bulan Ramadan. Jadi aku udah mulai puasa sebelum Ramadan. Jadi kalau aku posting itu berarti aku baru bangun. Kenapa sih aku tiba-tiba posting jam segini? Karena aku baru buka YouTube, DM, dan lain-lain. Dan aku merasa ketawa gitu. Karena apa yang dia bicarakan itu berbeda banget 160-90 derajat Celsius. Di YouTube tuh kita masih bisa lihat dia ngomong soal pabriknya, bahwa itu pabriknya dia buat bikin brandnya segala macam bla 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 sampai dimasukin ke YouTube. Tiba-tiba di bareskrim dia ngomongnya beda. Terus kita harus percaya siapa? Siapa? Siapa sebetulnya Crazy Rich ini? Siapa? Akhirnya saya kepo melihat postingan by postingan, YouTube by YouTube punya Juragan dan Sandi Purnamasari, Ayang Beb, kuil-kuil nyol itu ya udah dihapus. Yang dia bilang kalau pesawat pribadinya itu adalah kado untuk istrinya untuk anniversary pernikahannya. Dot! Kemana? Kok hilang? Kenapa harus dihilangkan? Untung masih ada di YouTube-YouTube orang lain. Di YouTube-YouTube-nya para influencer, influencer dadakan, influencer yang dia bikin jadi terkenal, tapi udah gak peduli juga sama tuh orang, masih ada. Di YouTube-YouTube-nya selebriti papan atas, masih ada. Oke, kita sebutkan namanya saja daripada menerka-nerka. A.A. Raffi, Boy William, siapa lagi yang diundang itu naik private jet-nya? Semua bilang itu punya dia, gak ada bilang itu sewa. Kenapa gak bilang dari awal itu sewa? Nah, kata private jet-nya sewa dan plat nomor itu katanya sudah dipesan jauh-jauh hari sesuai sama keinginan dia. Tapi di Mabes Polri dia ngomong yang berbeda. Apakah itu bisa kena pasal, Bapak Aparatur Negara? Apakah itu bisa kena pasal? Itu aja yang saya pertanyakan. Dan apakah Direktorat Pajak mengecek semua pembayaran pajak dia sesuai sama anggaran pemasukan dan pengeluarannya? Kita tidak tahu. Hanya Allah dan dia dan sekitarnya yang tahu. Allahu Akbar. Coba kalau Nikita Mirzani yang ngaku-ngaku punya private jet, yang ngaku-ngaku punya heli, yang ngaku-ngaku punya bank, yang ngaku-ngaku punya rumah mewah di Malang, yang ngaku-ngaku punya gedung. Apa enggak gue dibully sama lu semua? Hey, 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 ngaku apa enggak gue dibully, dicaci, dimaki, apa enggak? Masih aja bilang gue iri. Bedain iri sama harus meneliti dengan akurat. Kalau iri itu sama Mayora Jarum, sudah muncul Sinar Mas, iri 10 tahun, 20 tahun mereka baru sukses. Kalau iri sama orang 3 tahun yang sukses, itu pertanda tanya besar, titik di bawah ada 3. Tok, tok, tok. Oke, sebelum gua tidur, gue tuh sahur cuma minum air putih, makan coklat sama strawberry. Coba bayangin, gara-gara bikin story ini, gara-gara klarifikasi. Pokoknya gue cuma mau bilang, kalau gue menghilang tenggelam di awang-awang atau gue innalillahi wa innalillahi roji'un, berarti itu kerjaan mereka. Fix, no debat, ingat kerjaan mereka. Gue cuma ngasih tahu aja, netizen. Kalau kalian merindukan aku dan aku menghilang, ternyata menghilang di telan bumi, itu kerjaan mereka. Ingat, ingat, ting.